Bukan Banyuwangi namanya, jika tak kaya akan kuliner khas masyarakat suku Using yang legendaris. Cita rasa yang menyuguhkan kearifan lokal ini banyak diburu pecinta kuliner dari dalam maupun luar kota Banyuwangi. Ya, Uyah Asem Pitik, satu di antara puluhan kuliner khas rumahan masyarakat suku Using Banyuwangi, menjadi primadona pemburu kuliner. Bagaimana rasanya? Ini dia liputannya. Salah satu warung yang berlokasi di kaki Gunung Ijen Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur ini menyajikan menu legendaris masyarakat suku Using. Warung Punca dengan ikon penari gandrung Banyuwangi ini menyiapkan menu spesial yakni uyah asem pitik atau sayur uyah asem ayam. Sesuai namanya, uyah yang berarti asin dan asem berarti asam sangat cocok dinikmati di kala siang hari. Terlebih, udara sejuk dan panorama pedesaan di kaki Gunung Ijen ditambah alunan tabuhan angklung suku Using menambah selera menyantapnya kuliner turun-temurun ini. Berbeda dengan sayur asem pada umumnya, uyah asem ini menonjolkan rasa pedas, gurih, dan segar dari paduan daun melinjo dan kecombrang. Bahan-bahannya sangat sederhana, yakni dari bahan pokok daging ayam kampung, cabai rawit, cabai besar, bawang merah, gula, garam, terasi, belimbing wulu, daun melinjo, lengkuas, dan kecombrang. Bumbu yang telah disiapkan tadi dihaluskan dan ditambah belimbing wulu, daun melinjo, lengkuas, dan kecombrang. Kemudian siapkan air dan masukkan ayam kampung, direbus hingga mendidih. Nah, jangan uyah asem pitik atau sayur uyah asem ayam siap dihidangkan. Saya memang baru pertama kali ini makan uyah asem, makanan khas Banyuwangi. Di mana sensasinya sangat luar biasa, enaknya. Ada kecombrangnya, ada belimbingnya, dan juga ada dedaunannya yang memang cocok sekali dengan namanya. Sengaja kami menyajikan makanan khas Banyuwangi ini namanya uyah asem untuk mengangkat kearifan lokal, di mana uyah asem itu sendiri sangat berbeda dengan sayur asem pada umumnya. Kuliner khas masyarakat suku Using, uyah asem ini dibanderol hanya Rp20.000 saja. Usai makan, pengunjung bisa melanjutkan perjalanannya berwisata di Taman Wisata Alam Kawah Gunung Ijen. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.